Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Thailand pada Sabtu 1 Januari 2022. Laga Thailand versus Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Singapura dengan jadwal kick-off pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis, skuad Garuda bisa meraih kemenangan pada leg kedua final Piala AFF 2020. Namun, ia tak bisa menjamin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menumbangkan Thailand dengan skor besar. Dikutip dari Kompas.com, Shin Tae-yong percaya akan memenangkan pertandingan leg kedua final Piala AFF 2020 walaupun merasakan ketegangan karena hasil leg pertama. Ia menambahkan, skuad Garuda memang kurang berpengalaman sehingga mendapat hasil buruk di leg pertama. Pada leg pertama yang digelar pada Rabu kemarin, Indonesia mengalami kekalahan telak 0-4 dari Thailand. Hasil tersebut membuat Indonesia harus menumbangkan Thailand pada leg kedua dengan minimal 5 gol untuk menjadi juara. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong mengakui peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2020 sangat kecil. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu menolak menyerah. Dia masih optimis anak buahnya bisa menang pada leg kedua.